teman-teman yang berkecimpung di dunia ABK, anak berkebutuhan khusus, dan bahkan pemerhati anak berkebutuhan khusus. Nah, ini sebentar lagi akan diadakan pelatihan, dan memang ini digunakan bertujuan untuk teman-teman yang akan berniat untuk mempunyai sertifikasi terapis perilaku yang tersertifat nasional di seluruh Indonesia. Jadi sertifikasinya itu berlaku nasional dan bahkan seumur hidup loh. Jadi jangan lupa, ayo ikut pelatihan. Pelatihannya adalah pelatihan penanganan anak berkebutuhan khusus metode Applied Behavior Analysis, dan ini bertujuan untuk menjadi seorang terapis perilaku yang tersertifikasi. Nanti pelatihannya akan ada 3 hari online dan 1 hari offline. 3 hari itu di tanggal 30-31 Oktober dan 1 November di pukul 18 sampai 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan offline-nya itu akan diadakan di venue Surabaya di tanggal 2 November tahun 2024 pukul 9 sampai 16 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, setelah mengikuti pelatihan ini, peserta nanti dapat mengikuti ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh LSK atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi TPIBK atau Terapis Perilaku Individu Berkebutuhan Khusus, dan mendapatkan nantinya sertifikat kompetensi keahlian bidang terapi ABK berskala nasional dengan masa berlaku seumur hidup. Dan jangan lupa, bila ingin segera aja mendaftar ke 0812-1678-258. Saya ulangi lagi, mendaftar ke 0812-1678-258. Jadi, ayo bergabung menjadi seorang terapis perilaku yang tersertifikasi secara nasional.